Bolehkah membaca atau membuka HP suami tanpa seizinnya? Tidak boleh. Jangan ambil tugasnya malaikat. Untuk apa? Hah? Pusing-pusingin diri untuk apa ibu-ibu? Tidak usah. Tidak perlu penasaran. Tidak perlu. Dalam Islam tidak ada kata-kata penasaran. Tidak perlu. Kalau kemungkaran kelihatan depan mata, kita lihat dia jalan sama perempuan bukan mahramnya, nah itu kita wajib ingkar mungkar. Kalau enggak kelihatan bukan urusan kita, jangan korek ini. Sibukkan diri dengan ibadah, tidak ada waktu Bapak Ibu sekalian, ada waktu kita ini untuk ngurus. Bayangkan tersitanya waktu kita kalau kita sibuk mengetahui apa yang pasangan kita lakukan 24 jam. Gak ada yang kita bisa lakukan, tidak ada produktivitas yang bisa kita lakukan. Gak ada sesuatu yang kita bisa buat. Saya kalau mau tahu istri saya buat apa 24 jam, saya gak akan bisa ngajak. Karena saya kan sibuk, WA-nya dikirim ke siapa, dia ngomong sama siapa, ini gak ada.